Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Apabila susu ini sudah diterapkan, maka akan terwujud distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan, antar pekerja dengan berbasis pada kinerja individu dan produktivitas. Dengan demikian, kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung dengan produktivitas yang dihasilkan. Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November tahun 2021 dan karena tanggal 21 November merupakan hari libur nasional, maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 20 November. Selain itu, dalam hal gubernur menetapkan upah minimum kabupaten, maka harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November tahun 2021 dan dilakukan setelah, tentu saja setelah penetapan upah minimum provinsi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.